Politisi PDI Perjuangan Nasirul Falah Amru atau Gus Falah menyatakan, kesuksesan PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak di DPR RI dalam pemilihan legislatif 2024 merupakan perwujudan dari hasil perjuangan sebagai partai pelopor. Sebagaimana diajarkan Bung Karno, sebagai partai pelopor PDI Perjuangan mendasarkan perjuangannya pada kekuatan massa yang sudah diikat secara ideologis oleh partai. Ia melanjutkan kerja-kerja politik sebagai partai pelopor tak henti dilakukan PDI Perjuangan. Hal itulah, menurut Gus Falah, yang membuat PDI Perjuangan memiliki daya tahan kuat dalam berbagai medan tempur, termasuk ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sebelumnya, KPU RI menetapkan 8 dari 18 partai politik yang lolos ke parlemen periode 2024 hingga 2029. KPU RI juga menetapkan 580 calon anggota legislatif yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. PDI Perjuangan menjadi partai politik dengan raihan suara terbanyak dengan 25.384.673 suara dengan 110 kursi.